wabarakatuh. Saya Nyonya Satrio Atmanto, anggota Ranting F, Cabang 5, Gabungan Jalan Semestri, Korps Marinir. Saya akan membuat kreasi masker rajut untuk anak-anak. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan antara lain, benang patung susu, benang jahit, jarum jahit, gunting, hakpen, dan kain tisu. Untuk masker ukuran anak-anak, kita membutuhkan 40 rantai dasar. Setelah 40 rantai dasar, kemudian kita buat 10 tusuk tunggal di setiap lubang. Setelah seperti ini, kita ulangi sampai kita dapatkan 15 baris. Ini buat talinya sebanyak 30 rantai. Kita memulai membuat wajah beruang untuk aksesoris masker. Kita rajut untuk oval, dan kita rajut melingkar. Setelah bentuk wajahnya jadi, kemudian kita tempelkan ke bagian masker dengan dijahit tangan. Selanjutnya, kita beri lapisan kain tisu sebagai filter dari masker rajut tersebut. Kita pasang. Demikian tutorial pembuatan kreasi masker rajut untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.